Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, untuk persiapan semuanya. Bisa mengaktifkan videonya untuk pembelajaran di pagi hari ini. Oke, ada 21. Silakan semuanya diaktifkan videonya. Yang sudah ada Mbak Tiviana Padmawati. Untuk yang lain segera untuk bisa mengaktifkan video meetingnya. Oke, silakan. Baru satu siswi ini, Mbak Octaviana. Yang lain belum nampak. Oke, Muhammad Zainur. Selanjutnya ada Mbak Dita Putri, kemudian Ihza Rizki. Yang lain belum ini, belum ada. Marcelino. Oke.
Oke, silakan. Ada Mbak Aina, Laila, Salasabila sudah, Mbak Iza, Rizki Saputra, Octavia, Octaviana, Mas Ahmad Zainur Rahim. Silakan ketika proses pembelajaran semua diaktifkan. Nanti presentasi akan saya sampaikan lewat Zoom meeting ini. Ketika nanti saya absen, silahkan semua diaktifkan untuk Zoom meetingnya. Baru ada 3. Coba yang lain semua diaktifkan, Mas Ahmad Zainur Rahim. Oke, Mbak Dita. Ada Mas Rizky. Oke, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang soli solihah, pada video kali ini, pada pembelajaran kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar putra putri semuanya? Alhamdulillah baik semua. Untuk yang sudah siap, silahkan layar monitornya atau videonya diaktifkan dan berusaha untuk memakai seragam sekolah untuk hari ini, hari Kamis, menggunakan seragam OSIS. Pak Akhid ini juga menggunakan seragam di hari Kamis, yaitu batik telapati ya. Oke, sebelum pembelajaran saya mulai, akan saya absen terlebih dahulu. Nanti silahkan ketika saya absen, Zoom meetingnya diaktifkan. Saya panggil, nanti Zoom meetingnya diaktifkan. Contoh, saya panggil namanya, seumpamanya Abdullah Akhid. Nama Abdullah Akhid dari Desa Tamarjo. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, cukup. Sekarang Mas Ahmad Zainur Rahim, silahkan. Apakah hadir? Mas Ahmad Zainur Rahim, videonya dihidupkan. Hadir Pak Ahmad Zainur Rahim, asal Pagendisan, Desa Pagendisan. Oke, Mas Zainur Rahim, seragamnya tidak ada ini ya. Untuk pembelajaran bisa tatap muka harus tertib, seperti itu ya. Oke, selanjutnya Mbak Aina Salsabila. Aina Laila Salsabila dari Desa Tawangrejo. Oke, dari Desa Tawangrejo, ini tetangga ini. Selanjutnya Ahmad Khairul. Hadir Pak Ahmad Khairul Mutakin dari Kebuan. Oke, dari Kebuan, duka juga. Selanjutnya Mbak Dita Putri Firdasari. Hadir Pak. Sebutkan nama dan dari desa mana? Kita Putri Firdasari dari Tawangrejo. Oke, Tawangrejo. Selanjutnya ada Mas Febrian. Mas Febrian Adi Saputra. Ulang lagi Mas Febrian. Videonya tidak kelihatan. Videonya mana ini? Orangnya baru bangun tidur atau baru sarapan nih? Coba, Mas Febrian. Mas Febrian. Tidak ada Mas Febrian ini. Oke. Sekarang Mas Ihza Rizki Saputra. Hadir Pak, Ihza Rizki Saputra dari Desa Klecor Gunang. Dari mana? Desa Klecor Gunang. Oke, Klecor Gunang. Dulu SD-nya dari Klecor ya? Iya Pak. Oke, selanjutnya Mbak Intan.
Mbak Intan? Intan Alhaniah. Hadir, Pak. Videonya diperlihatkan, zoomnya. Oke, ulang lagi, Mbak Intan. Nama dan dari mana desa? Salsabilia Intan Alhaniah dari Desa Kebuan. Oke, dari Kebuan. Selanjutnya ada Mbak Linda. Mbak Linda Herlina. Halo, Mbak Linda Herlina. Hadir, Pak. Coba audionya sudah bagus, tinggal visualnya atau videonya diaktifkan. Mbak Linda Herlina. Mbak Linda Herlina. Oke, mungkin karena sinyal ya. Selanjutnya Mbak Lutfiana Dewi. Mbak Lutfiana Dewi. Hadir, Pak. Lutfiana Dewi Savitri dari Desa Wino. Coba diaktifkan videonya. Ulangi lagi. Mbak Lutfiana. Oke. Nama dan dari desa mana? Oke, selanjutnya Marcelino Arga. Hadir, Pak. Nama dan dari desa mana? Nama Marcelino Arga Duaryana, Desa Serut Sadang. Oke, Serut Sadang. Sekarang Mbak Nailin Nikmah. Mbak Nailin Nikmah. Nama dan dari desa mana? Nama dari Nima Jari Saputri dari Desa Wirun. Oke, dari Desa Wirun. Ini putranya Pak Kawi ya? Betul. Oh, betul. Selanjutnya ada Mbak Okta, Oktiviana Fatmawati. Bisa dihidupkan audionya? Oke. Nomor absen 17 dari Desa Pakendisan, hadir, Pak. Oke, siap. Selanjutnya Mas Revan. Nama Muhammad Revan Rafun Muzaki dari Desa Tawang Rejo. Oke, dari Desa Tawang Rejo. Lanjut Mas Rizky Fadila. Rizky Fadila dari Desa Kedungmulya Lagar. Oke, selanjutnya Mas Rosid. Oh, bentar. Mas Rosid Priyadiwi. Nama Rosid Priyadiwi dari Desa Serut Sadang. Oke, Serut Sadang. Selanjutnya Mas Slamet Riyadi. Audionya dihidupkan, Mas. Selamat Riyadi dari Desa Kebuan. Oke, dari Desa Kebuan. Sekarang Mbak Syafa Aurea. Hadir, Pak. Oke, videonya diaktifkan. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Syafa Aurea Zahira dari Desa Kebuan. Oke, dari Sawinong. Selanjutnya ada Mbak Sundi Lestari. Iya, Mbak Sundi. Sundi Lestari dari Desa Pulau Rejo Bingung. Oke, dari Desa Pulau Rejo Bingung. Kemudian ada Mas Vinsa Hanan Bintang. Vinsa Hanan Bintang dari Serut Sadang. Oke, dari Serut Sadang. Oke. Silakan semua audionya bisa dimatikan atau dinonaktifkan, tetapi videonya silakan masih bisa dihidupkan. Ya. Ini adalah pembelajaran untuk
sistem pembelajaran jarak jauh. Oke, baiklah. Bisa diperhatikan presentasi dari Pak Akhid untuk mata pelajaran PAI dan BP untuk kelas 8 semester 1. Akan saya jelaskan dari materinya, kemudian sistem evaluasinya, kemudian media pembelajarannya, dan nanti di berikutnya materi inti yaitu berkenaan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Oke, bisa dilihat untuk presentasi Pak Akhid? Bisa dilihat? Jelas? Oke. Materi yang pertama adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Ini berkenaan dengan tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Untuk materi yang pertama sudah Pak Akhid sampaikan dan sudah Pak Akhid berikan penilaian pengetahuan yang kemarin di link Google Formulir sudah kalian isi. Walaupun masih ada 1-2 yang belum, mungkin karena kuota internet atau hal yang lain, atau mungkin double sakit. Kemudian ada juga penilaian praktek, penilaian keterampilan praktek, yaitu praktek membaca Quran Surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27. Itu pun masih belum 100%, tetapi sudah 99,99% sudah mengirimkan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu berkenaan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan materi yang kedua ini adalah nanti kita akan bahas kupas berkenaan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya yang ketiga adalah bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini sangat mengakibatkan atau efek negatif bagi diri dan lingkungan. Di pertemuan yang akan datang akan kita bahas tuntas berkenaan dengan bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selanjutnya adalah yang keempat adalah tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi sholat sunnah itu bisa dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Apa saja sholat sunnah berjamaah itu yang bisa dilakukan secara berjamaah dan munfarid? Kita akan kupas tuntas di pertemuan yang berikutnya setelah bahaya mengkonsumsi minuman keras, ya. Selanjutnya pada materi yang kelima ada tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur itu apa, sujud sahwi itu apa, sujud tilawah apa, dan bagaimana caranya dan langkah-langkahnya nanti akan kita bahas. Selanjutnya yang keenam adalah sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Pada masa Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan sangat luas sebagai awal dari ilmu-ilmu atau perkembangan ilmu-ilmu yang sekarang kita bisa rasakan. Ada 6 materi untuk semester 1 di kelas 8 ini. Oke, selanjutnya yaitu berkenaan dengan penilaian keterampilan. Ada praktek untuk kelas 8, cukup untuk praktek, ya. Yang pertama prakteknya adalah membaca Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Ketika mempraktekkan membaca itu memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal, kemudian di video, kemudian dikirim di Google Classroom. Kalau memang ada kesulitan maka bisa dikirim lewat Japri. Kesulitannya biasanya adalah karena email kalian sudah melebihi batas penyimpanan. Maksimal adalah 15 GB. Kalau lebih dari itu atau pas 15 GB maka kalian tidak bisa menerima dan kalian tidak bisa mengirim. Oleh karena itu, email kalian pun juga harus dihapus atau dibersihkan dari file-file yang
dianggap atau tidak penting. Saya yakin karena mungkin dari bapak ibu guru dari mata pelajaran lain pun juga menggunakan Google Classroom, dan mungkin juga satu email yang kamu gunakan. Ketika kamu satu email kamu gunakan untuk semua mata pelajaran, maka sangat kemungkinan besar email itu akan segera habis untuk memorinya. Oleh karena itu bisa membuat kembali email yang baru, kemudian bisa masuk Google Classroom dengan komunikasi sama bapak ibu guru mapel. Seperti itu. Kalau dengan triknya Pak Akhid ini, Pak Akhid mengajar kelas 8 dan kelas 9. Jadi setiap kelas itu Pak Akhid gunakan satu email. Email kelas 8 berarti ya yang Pak Akhid ajar kelas 8, dan email kelas 9 itu yang Pak Akhid gunakan untuk mengajar kelas 9. Ini adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 63 yang sudah kalian praktekkan dan kalian nilai. Maksudnya sudah Pak Akhid nilai, yang kalian setorkan dan Pak Akhid nilai. Dan itu pun juga sebagai konten atau video yang Pak Akhid sharekan itu ada dalam memperingati Semarak Kemerdekaan. Sudah ada videonya, kemudian tugas kalian untuk memberikan menebar kepada saudara, teman berkenaan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya secara detail. Selanjutnya, praktek yang kedua yaitu praktek sholat Idul Adha. Kalau yang putra memakai busana muslim, ya seperti orang kalian sholat, pakai sarung, pakai baju koko, kemudian berkopiah. Dan juga ada kalian memakai sajadah. Kemudian yang bagi perempuan, itu memakai rukna atau rukuh. Yang jadi catatan yaitu ketika praktek sholat Idul Adha, semua bacaan ketika praktek sholat dibaca keras, mulai dari takbir, kemudian doa iftitah, kemudian fatihah, surah, kemudian bacaan rukuk, sujud, dan nanti juga sampai akhir yaitu bacaan tahiyat akhir, itu harus dikeraskan atau bacaannya keras. Seperti praktek yang pertama, ketika praktek sholat Idul Adha, kalian video kemudian kirim ke Google Classroom. Dan saya yakin untuk praktek yang kedua ini, praktek sholat Idul Adha, mungkin akan memakan ruang HP atau memori HP yang lebih besar. Karena kalau kemarin itu membaca itu ada yang 1 menit tidak ada, ada yang 1 menit lebih, dan terlama yaitu 2 menit 2 detik kelihatannya itu. Tetapi saya yakin untuk praktek sholat ini mungkin sampai 3 menit sampai 4 menit. Nanti silakan ruang HP pun juga harus dibersihkan, karena pun juga akan mengurangi kerja dari kecepatan HP kalian. Apalagi kalau RAM-nya, memorinya sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah praktek sujud syukur. Sujud tadi ada beberapa, ada syukur, ada sahwi, ada tilawah. Yang kita pilih yaitu praktek sujud syukur. Untuk yang putra memakai busana muslim dan yang muslimah menggunakan, atau yang perempuan maksudnya menggunakan busana muslimah, sekali lagi semua bacaan ketika praktek sujud dibaca keras. Kalian melaksanakan atau praktek sujud syukur di video dan dikirim di Google Classroom, atau kalau mungkin ada kesulitan maksudnya, silahkan nanti kalian kirim ke Jabri Pak Akhid. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan langsung saja. Bisa mengeraskan atau audionya dihidupkan. Silahkan. Audionya bisa dihidupkan. Seharusnya ada pertanyaan ini. Ayo coba Mbak Nailin Nikmah Karisa, coba ada pertanyaan dari tugas prakteknya? Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham berarti ya. Mas Revan.
Ada pertanyaan Mas Revan? Mas Slamet Riyadi? Mas Slamet Riyadi? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah kapan mengirimkan tugas atau praktek atau video sholat Idul Adha dan sujud syukur? Ada yang bisa menjawab? Silakan coba. Mas Rafa Aditya yang baru bergabung, silakan coba. Kapan mengirimkan itu semua tugas prakteknya? Oke, enggak ada. Enggak ada respon. Berarti Pak kita akan jawab. Kapan itu? Yaitu ketika sudah saya sampaikan materi berkenaan dengan praktek sholat Idul Adha dan praktek sujud syukur seperti pada praktek yang pertama. Setelah saya sampaikan praktek membaca Al-Quran, baru kalian bisa mengerjakan dan mengirimnya ke Google Classroom atau WA atau Jabri Pak Ahid. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan. Jadwal pelajaran PAI dan BP untuk kelas 8B yaitu hari Kamis jam pertama. Nanti untuk yang kedua yaitu jam 9 sampai 11 untuk kelas 8A. Nanti untuk kelas 8B sampai jam 9, jam 7 sampai jam 9. Selanjutnya ini adalah media untuk mengirim tugas lewat Google Classroom. Untuk yang kelas 9 masuknya di kelas 9, untuk yang kelas 8 masuknya di kelas 8. Kalau kalian belum bergabung, silahkan bergabung. Di mana linknya, Pak? Ada di deskripsi dari grup PAI. Di atas itu ada gambar profilnya saya kelas 8 PAI 8B. Diklik aja dua kali. Baru itu di situ ada atau tampil ada link-link, ada link Google Classroom yang pertama, ada link semua mata pelajaran atau materi, bukan mata pelajaran. Ada media pembelajaran atau video pembelajaran yang sudah Pak Ahid buat di link YouTube. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem evaluasi. Evaluasinya keterampilan apa-apa gitu ya. Itu dikirimkan sesuai dengan materi yang sudah Pak Ahid sampaikan. Ini adalah di YouTube. Di YouTube sekali tetap materi pembelajaran ada di sana semuanya. Kemudian absensi seperti biasa ada nama lengkap, kemudian spasi, ada hari, kemudian nomor absen, spasi, kemudian kelas. Contohnya ini Abdullah Ahid Rabu 19I, soalnya 9I. Tetapi kalau seumpamanya soalnya Revan Rafif hari ini hari Kamis, berarti Kamis absennya soalnya absen 5, kelasnya 8B. Contohnya seperti itu. Itu ada di kolom komentar di materi pembelajaran. Selanjutnya ada Google Formulir. Google Formulir ini adalah evaluasi pengetahuan sekaligus absensi. Karena di situ nanti kalian akan mengisi mulai dari nama, kemudian kelas, nomor absen, dan itu di evaluasi pengetahuan pun juga ada evaluasi-evaluasi pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan materi yang Pak Akid sudah sampaikan. Jadi materinya saya sampaikan dulu, baru nanti kalian mendapat evaluasi pengetahuan dan keterampilan kalau ada keterampilan. Karena apa? Karena di 6 pokok bahasan atau bab tadi itu keenamnya ada evaluasi pengetahuan dan ditambah lagi evaluasi keterampilan berupa praktek. Ya, 3 tadi prakteknya, yang satu adalah membaca Quran surah Al-Furqan tadi sama Al-Isra. Kemudian yang kedua berkenaan dengan praktek sholat Idul Adha. Yang ketiga adalah berkenaan dengan praktek sujud syukur. Itu harus kalian selesaikan di semester ini. Kalau masih berupa atau kita pembelajarannya jarak jauh, itu yang nanti kita akan sampaikan. Tetapi nanti melihat perkembangan dari pemerintah, terutama dari Dinas Pendidikan, apakah nanti kita akan tatap muka, maka nanti pun juga evaluasi pengetahuan
bisa kita kombinasi praktek atau pengetahuan atau pertanyaan secara langsung tatap muka dan mungkin juga nanti lewat jarak jauh. Selanjutnya Google Meet. Nah, ini adalah untuk tatap muka langsung. Namanya tatap muka langsung melalui jaringan internet, ya harus kalian pun juga harus melihat materinya, kemudian melihat teman-temannya, oh itu Mas Rosid Pria, kemudian oh itu Mas Slamet Riyadi. Ya jangan profilnya saja yang ditampilkan, karena apa? Karena kita tatap muka langsung lewat jaringan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penyampaian materi secara langsung. Materi nanti akan saya sampaikan seperti PowerPoint ini saya sampaikan. Selanjutnya nanti pun juga ada diskusi atau tanya jawab ketika ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kurang paham dari materi atau isi dari pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya yang kelima adalah WhatsApp. Untuk apa? Koordinasi kelas sudah sering kita lakukan. Kemudian untuk pengiriman soal evaluasi berupa link. Ada juga pengiriman jawaban atau video keterampilan kalau memang di Google Classroom tidak bisa karena mungkin lama atau loadingnya lama atau mungkin emailnya terlalu penuh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pengiriman hasil evaluasi keterampilan, ya bisa itu bisa lewat WA sebagai pengiriman tugas atau keterampilan atau penilaian, ya. Oke, itu sebagai peneguhan berkenaan dengan yang sudah saya sampaikan kemarin. Saya hanya menyampaikan lewat link itu dan betul juga saya yakin ada yang diperhatikan secara keseluruhan dan ada yang mungkin hanya sebagian. Tetapi tidak apa-apa, bisa kalian putar lagi. Seperti pembelajaran kali ini pun juga nanti kalian bisa memutarnya kembali. Oke, untuk semuanya masih aktif semua? Halo? Coba Mas Rosid Pria. Aktif, Pak. Oke, Mas Revan. Oke, Pak. Oke. Mbak Intan. Aktif, Pak. Oke, nanti akan saya mintai tolong. Maka nanti audionya diaktifkan, ya. Oke, selanjutnya materi iman kepada kitab Allah. Apa itu iman? Apa itu kitab Allah? Ada yang tahu? Coba saya berikan pertanyaan sebagai stimulus. Mas Ahmad Zainur Rahim, silakan. Apa itu iman kepada kitab Allah atau iman itu apa? Menurut bahasa. Halo Mas Ahmad Zainur Rahim, bisa dihidupkan audio dan videonya? Oke, tidak ada koneksi. Kemudian Mbak Aina Laila Salsabila. Iman kepada Allah merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitab-Nya, yakin keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi dan pemilik segala sesuatu. Dialah suatu pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah suatunya yang berhak disembah, tidak atau sekuat baginya. Oke, secara bahasa coba silakan videonya diaktifkan Mbak Aina. Secara bahasa iman itu apa? Iman, arti iman saja. Iman kepada Allah. Ya, iman itu artinya percaya. Percaya, ya. Iman itu percaya. Percaya kepada apa atau siapa?
kepada kitab Allah. Kitab Allah itu apa? Firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang disampaikan atau sebagai pedoman bagi umatnya. Oke, terima kasih Mbak Aina Laila Salsabila. Oke, selanjutnya ada tiga komponen iman itu sendiri. Yang pertama adalah tasdikum bil qalbi, yaitu adanya pembenaran dalam hati kita. Ya, pembenaran dalam hati kita. Oh, bahwa Allah itu betul-betul mengirimkan atau memberi, atau firman-Nya yang disampaikan kepada para nabi atau rasul-Nya yang akan disampaikan sebagai pedoman bagi umat-Nya. Yakin, tasdikum bil qalbi, bahwa ada kitab Allah atau firman-Nya Allah itu. Kalau kita aplikasikan yang sekarang ini, yaitu atau kitab yang kita imani, yaitu Al-Quran. Oh ya, itu percaya bahwa Allah itu menyampaikan firman-Nya yang dibukukan berupa Alkitab atau kitab yang setiap hari kita baca. Berarti tasdikum bil qalbi, pembenaran dalam hati. Kemudian yang kedua yaitu takrirum bil lisan. Kita aplikasikan, yaitu Al-Quran ya harus dibaca. Takrirum bil lisan, dibaca Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga adalah amalum bil arkan, bisa mengamalkan isi atau intisari dari Al-Quran itu. Dari semua kehidupan sebagai pedomannya kita adalah kitab Al-Quran untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu ya. Ada tiga komponen iman, yaitu yang pertama adalah tasdikum bil qalbi, takrirum bil lisan, wa amalum bil arkan. Pertanyaannya, apakah kalian sudah membaca Al-Quran setiap hari? Coba Mas Ahmad Khairul Muttaqin. Sudah, Pak. Sudah, mana orangnya ini? Mas Ahmad Khairul Muttaqin. Oke, sudah. Sampai juz apa? Juz berapa maksudnya? 15. Juz 15. Surah apa itu juz 15 itu? Surah Al-Isra. Isra, Pak. Iya, oke, bagus. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya untuk presentasinya Pak Hid. Materi berkenaan dengan iman kepada kitab Allah. Oke, ini adalah beriman kepada kitab Allah, pengertian iman kepada kitab Allah. Oke, sebelumnya sampai ke situ, coba Pak Akin mau tanya lagi kepada Mbak Anggita Putri. Mbak Anggita Putri, masih stand by Mbak Anggita Putri? Oke, coba videonya diaktifkan Mbak Anggita. Oke, Mbak Anggita Putri. Oke, coba pertanyaannya adalah iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ke, Mbak Anggita Putri? Halo? Mbak Anggita Putri. Oke, coba Mas Revan sekarang. Mas Revan, coba. Iman kepada kitab Allah itu menduduki rukun iman yang keberapa? Ketiga. Ketiga, coba sekarang sebutkan rukun iman. Rukun iman ada berapa dan sebutkan dari nomor satu. Coba wajahnya dilihatkan, Mas. Mas Rifan.
di depan kamera Mas Revan. Coba rukun iman ada berapa? Ayo. Enam. Yang pertama. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Yang keempat. Iman kepada rasul-rasul Allah. Rasul-rasul Allah. Yang kelima. Iman kepada hari akhir. Hari akhir. Yang keenam. Iman kepada qada' dan qadar. Oke, qada' dan qadar. Oke, 100 untuk Mas Revan. Oke, iman kepada kitab Allah. Iman artinya yakin atau percaya dengan sepenuh hati ya. Tadi sudah kita bahas. Kemudian kitab Allah adalah firman atau kalam Allah yang diberikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk umatnya. Oke, ini adalah berkenaan dengan dalil, berkenaan dengan kitab Allah, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Pak Akhid minta tolong kepada Mbak ini ya, tadi Mas sudah, Mbak Intan Al-Haniyah untuk membacanya. Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihi Allahu manit taba'a ridwanahu subulat sama salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Oke, bagus. Untuk terjemahnya yaitu Mas Ihza Rizki Saputra. Coba Mas Ihza terjemahnya. Dengan kitabullah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, berarti kitab itu untuk pedoman bagi umatnya mengeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, yaitu ridhonya Allah, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya Mbak Lutfiana Dewi Safitri. Pertanyaannya, kita kan iman kepada kitab Allah. Yang kita imani ada berapa kitab jumlahnya, Mbak? Mbak Lutfiana Dewi Safitri? Coba Mbak Dita Putri Firdasari ada berapa, Mbak? Langsung audionya yang Pak Akhid kasih pertanyaan langsung dihidupkan ya. Mbak Dita Putri Firdasari, ada berapa kitab yang harus kita imani? Empat. Empat. Yang pertama? Kitab Taurat. Apa? Taurat. Taurat. Diturunkan kepada atau diberikan kepada? Nabi Musa. Musa. Kemudian? Zabur. Oke, Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa. Selanjutnya yang terakhir, kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan atau diberikan kepada Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke.
Bagus. Ini ya, tadi kita bahas satu-satu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Berarti kita singkat TM ya. Taurat Musa, TM. Yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian ini adalah firman-Nya Allah, maksudnya yang menerangkan bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Yang 23 itu surah yang ke-23 ya, urutannya itu ya. Selanjutnya, apa sih pokok ajaran dari kitab Taurat? Ya, yang pertama ada mengesakan Allah, larangan menyembah berhala, ada larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, mensucikan hari Sabtu, kemudian hormat kepada orang tua, larangan membunuh manusia, larangan zina, larangan mencuri, larangan saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang. Firman Allah ketika diturunkan itu adalah merupakan jawaban-jawaban dari sebuah kasus yang dihadapi oleh nabinya atau rasulnya. Maka ketika Bani Israel itu berkomunikasi, ada sebuah masalah yang akhirnya berhadapan dengan Nabi Musa, maka Allah pun juga ketika itu pun juga menurunkan firman-Nya sebagai jawaban apa yang jadi pertanyaan atau permasalahan yang muncul pada saat itu. Ada yang langsung, ada yang mungkin beberapa hari baru turun firman Allah atau jawaban dari sebuah kasus yang dihadapi oleh umat-Nya. Oke, selanjutnya ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau tadi Taurat Musa berarti TM, sekarang kita singkat ZD. Zabur Daud. Ini adalah firman Allah terdapat pada Quran Surah Al-Isra, menerangkan bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ZD. Ingat-ingat ya, nanti di akhir akan ada pertanyaan seperti itu. Oke, Pak Akhid minta tolong untuk dibacakan. Siapa ya? Silahkan minta tolong kepada Mas Andre Setiawan untuk membacakannya, yaitu surah Al-Isra ayat 55. Silahkan. Oh, belum ada ini. Mungkin jaringan lagi ini. Sekarang minta tolong sama Mbak Nailin Nikmah Karisa untuk membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad fadalna. Fadalna. Dotnya ada syiddahnya. Walaqad fadalna ba'dun nabiyyina 'ala ba'di wa la ala ba'di wa atayna Dawuda Zabura. Dawuda Zabura. Oke, sekalian terjemahnya, Mbak. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Oke, Zabur kepada Daud. Oke, ya bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada
Nabi Isa. Oke, yang pertama tadi Taurat kepada nabimu Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa. Ini adalah dalil berkenaan dengan bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa yang terdapat pada Quran Surah Al-Maryam, atau Surah Maryam, bukan ada alnya ya, Quran Surah Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Kemudian isi pokok ajaran dari kitab Injil ada empat, yaitu perintah kembali mengesakan Allah, membenarkan kebedaan kitab Taurat, dan menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai. Dan yang terakhir ini adalah yang keempat yang harus kita pedomi, yaitu akan datang Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman atau khatamul anbiya atau penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abad ke-7. Kita singkat dengan Al-Qur'an dan Muhammad AM. Oke. Terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 3. Sekarang Pak Akhir minta bantuan lagi untuk membacakan Quran surah Al-Imran ayat 3 kepada Mas Rafa Aditya, silahkan bisa dibaca. Ya, silahkan Mas Rafa Aditya. Oke, kalau tidak ini ada Mbak Putri Aulia Rohmah. Putri Aulia Rohmah, Pak Akhid minta bantuannya untuk membaca Quran surah Ali Imran ayat 3. Ya, Mbak Aulia, Putri Rohmah. Sudah bisa terkoneksi audionya? Oke, kalau belum bisa, kita minta bantuan lagi kepada Mbak Naili Nikmah Karisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzal 'alat tawrata wal injil. Artinya dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Oke. Berarti kitab Al-Qur'an adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Tadi yang pertama ada Taurat, kemudian ada Zabur, kemudian ada Injil, dan disempurnakan dengan diturunkannya kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Qur'an. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu ada apa sih di dalam Al-Qur'an, atau pokok-pokok ajaran apa di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah berkenaan dengan akidah keyakinan. Berkenaan akidah keyakinan ini yang lebih jelas itu terdapat pada Qur'an surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad il akhirih. Kemudian berkenaan dengan akhlak, budi pekerti. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan atau diperintahkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Di situ dalam Al-Qur'an itu pun juga disampaikan berkenaan dengan akhlak. Kalau perintahnya Nabi, diperintahkannya Nabi Muhammad untuk penyempurnaan akhlak, yaitu dalam hadisnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Di situ yang ketiga adalah berkenaan dengan ibadah.
Ibadah ada satu adalah ibadah yang bersifat yang bersifat keseharian atau seremonial, ada yang bersifat muamalah nanti di poin 4 ya. Ibadah ini di situ diterangkan berkenaan dengan sholat, ada perintah untuk zakat dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada muamalah. Muamalah itu hubungan. Hubungan ada dua, hubungan ma'anas sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Muamalah ma'allah dan muamalah mu'annas. Yang paling sulit adalah muamalah dengan manusia. Kalau dengan Allah ketika kita membaca atau dengan sepenuh hati kita meminta ampun, astaghfirullahaladzim, maka insyaallah dengan tobat yang sesungguhnya, tobat nasuha, insyaallah Allah akan mengampuni semuanya. Tapi kalau muamalah ma'anas, ini harus minta langsung, minta maaf kepada orang atau manusia yang kita perbuat disalah atau kita menyesalah kepada mereka. Kemudian yang kelima adalah berkenaan dengan tarikh atau sejarah. Di dalam Al-Quran itu pun juga terdapat sejarah-sejarah, sejarah-sejarah Nabi yang terdahulu. Tadi sudah ada dalil-dalil berkenaan dengan kitab Taurat itu diberikan kepada siapa, kemudian kitab Zabur kepada siapa, itu ada di Al-Quran dijelaskan. Dan kisah-kisah teladan, ada surah Luqman ya, itu berkenaan dengan syukur. Berkenaan dengan syukur, seorang anak, anaknya Luqman itu diperintahkan untuk bersyukur. Di situ juga ada bagaimana kita perintahnya untuk menghormati kepada orang tua kita karena kesusah payahan mereka, terutama ibu mengandung kita. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi orang tua kita, ibu kita mengandung kita itu payah, susah payah setiap harinya, bertambah susah terus. Payah maksudnya secara tubuh pun juga terjadi mengalami perubahan-perubahan fisik, dan saya yakin untuk sarafnya pun juga akan tegang. Nah, itu sangat berat, setiap hari bertambah besar, bertambah susah parah. Maka kita harus selalu birulaitan kepada ibu dan bapak kita. Itu adalah ajaran-ajaran kitab Al-Quran, dan setiap hari kita harus mengamalkannya. Oke, biasanya pertanyaannya itu adalah berkenaan dengan kitab-kitab Allah itu disebutkan nama Nabi. Soalnya nama Nabi satu, maaf, batuk ini Wahid. Satu, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kenapa ada Pak Akhid sebutkan Nabi Ibrahim? Itu nanti berkenaan dengan suhuf ya. Kemudian ada kitab yang diturunkan. Contohnya tadi ada Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Nah, itu biasanya disuruh menyocokkan soalnya satu sama B. Nah, itu nanti silakan kalian harus menghafalkan, harus jeli. Kemudian lagi juga menyocokkan antara kitab nama kitab, kemudian kapan diturunkannya kitab itu. Apakah 12 sebelum Masehi, 7 Masehi dan sebagainya. Itu harus kalian harus ingat-ingat. Oke. Coba saya kembalikan lagi di slide sebelumnya. Ini Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Bahwa Allah sendiri ketika menurunkan dan ketika itu pun juga Allah menjaganya. Sesuai dengan firman Allah terdapat pada Qur'an surah Al-Hijr ayat 9 yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya.
Ini jadi tidak ada keraguan dalam isi Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca itu juga termasuk dinilai ibadah itu Al-Quran. Al-Quranu bi ayyi ismin sammaituhu huwal kalamul mu'jizu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam il akhirih. Jadi Al-Quran itu diturunkan atau kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian barang siapa yang bacanya itu pun juga dinilai ibadah. Oke, saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diturunkan dalam kurun waktu berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan jumlah surah dalam Al-Quran adalah ada 114 surah. Ada yang diturunkan di Mekah namanya surah Makkiyah. Dan ada diturunkan di Madinah, kota Madinah maksudnya yaitu, maka surah itu disebut dengan surah Madaniyah. Dan terdiri dari 30 juz. Dan saya yakin kalian pun juga yang TPQ itu mulai juz 1 sampai juz 30 sudah khatam. Tetapi yang jadi kewajiban kita adalah menjaga bacaan kita, atau kita harus membaca setiap hari. Bukan ketika kita hanya TPQ selesai, setelah TPQ tidak pernah kita lagi membaca Al-Quran. Ibaratnya adalah ketika kita makan setiap hari sebagai makanan jasad kita, tubuh kita, maka rohani kita pun juga harus diberi makanan berupa apa? Berupa membaca Al-Quran. Karena banyak sekali manfaat dan hikmah dari membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya kita ke kitab dan suhuf. Ini adalah firman Allah pada Quran surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Diberikan kepada siapa kitab dan diberikan kepada siapa suhuf itu? Pahit minta tolong kepada, oke, kepada Mas Slamet Riyadi untuk membaca Quran surah Al-A'la ayat 18 dan 19 beserta terjemahnya. Silakan Mas Slamet Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal fi shuhufi al-ula. Suhufi, coba. Suhufi, jangan suhufil ya, karena sesudah fa itu alif. Ulangi lagi, tidak usah tergesa-gesa. Lafis suhufil ula. Lanjut. Artinya sesungguhnya isyarat dalam kitab yang dahulu yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Oke, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi suhuf itu pun diberikan kepada Nabi Ibrahim ya ada. Kemudian yang jadi pertanyaan, jumlahnya ada berapa sih yang suhuf yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa, Nabi Yesus? Nah, inilah penerima suhuf. Yang pertama ada Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, Nabi Sis alaihissalam sebanyak 50 suhuf, Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Ternyata pun juga Nabi Musa mendapatkan suhuf juga, padahal tadi sudah mendapat kitab, namanya kitabnya adalah Taurat. Oke, dari sini penerima suhuf biasanya muncul pertanyaan di penilaian tengah semester atau akhir semester, disebutkan nabi penerima suhuf dan jumlah suhufnya. Sabanya 1 Nabi Idris, 2 Nabi Yesus, 3 Nabi Ibrahim, 4 Nabi Musa. Kemudian sampainya jumlah suhufnya. A 30, B 10, kemudian C 50, D 10. Nah, itu suruh untuk menggandengkan. Bisanya di option A 1, A 2 dan seterusnya seperti itu. Kalian harus hafal ini penerima suhuf. Sekarang perbedaan antara kitab dan suhuf.
ada tiga. Yang pertama adalah kitab lebih lengkap daripada suhuf, karena suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran, tetapi dia pun juga tidak dibukukan nanti. Ini yang kedua, tidak, kitab sudah dibukukan, maksudnya suhuf belum berupa lembaran. Maka otomatis kita bisa tarik logika, ketika sihaf sudah dibukukan, itu berarti di situ ada kelengkapan semua dari firman Allah, itu sudah otomatis lengkap daripada suhuf yang masih berupa lembaran. Kemudian kitab berlakunya lebih lama daripada suhuf. Biasanya suhuf itu ketika nabi atau rasulnya sudah wafat, maka sudah selesai itu suhuf. Tetapi kalau kitab sampai nanti muncul atau ada nabi baru, biasanya ada penyempurna lagi kitab yang berikutnya yang disesuaikan dengan permasalahan pada zaman saat itu. Itu bedanya antara kitab dan suhuf. Diingat, ini pun juga sering keluar ini. Oke, sekarang hikmahnya. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 9, itu bisa kalian simak dan bisa kalian cermati. Oke, selanjutnya yaitu adalah semoga bermanfaat dan selalu belajar. Masih pada masa pandemi seperti ini, silahkan selalu laksanakan gaya hidup sehat, yaitu mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Dan semoga untuk pandemi ini segera berakhir dan kita bisa normal kembali. Kita ambil manfaatnya saja dari kondisi yang seperti ini. Karena apa? Bumi atau dunia ini butuh namanya katakanlah pengembalian atau pengurangan aktivitas-aktivitas yang ada di dunia ini, sehingga bisa kembali normal. Kita bisa menggunakan bumi ini, mulai memanfaatkan udaranya, memanfaatkan untuk kita bekerja, untuk kita belajar, untuk kita beribadah. Dan untuk yang berikutnya, ini adalah yang Pak Akhid sampaikan tadi, dalam rangka lomba semangat kemerdekaan. Ya, di situ kalian sudah mengirim video praktek membaca yang ditentukan untuk yang kelas 9, ya bacaannya beda, yang kelas 8 berbeda. Itu sudah Pak Akhid taruh di link di YouTube. Silahkan kalian nanti bisa tebarkan itu kepada teman, saudara, kemudian bapak, ibu guru, keluarga dan sebagainya, atau di sosial media. Khusus untuk video kamu sendiri, cari dukungan lah, seperti itu ya, cari dukungan, kemudian mintalah subscribe, kemudian like, komen dan durasi tonton. Nanti di akhir yaitu akan Pak Akhid akumulasikan like, kemudian komen dan durasi tonton, akan dijumlahkan, akan Pak Akhid jumlahkan dari banyaknya subscribe, kemudian like dan komen. Kalau ada komen ya, karena masih tertutup maka tidak usah. Kemudian durasi tonton, maka durasi tonton itu nanti akan saya hitung durasi rata-rata tonton. Maka nanti akan Pak Akhid ambil 5 pemenang yang terbanyak dari peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa, peringkat 3 siapa, peringkat 4 siapa. Nah, akan mendapat hadiah menarik dari Pak Akhid sebagai lomba semangat kemerdekaan. Semangat kita untuk lebih maju, kemudian untuk lebih berdikari, lebih kreatif, dan semoga berhasil. Untuk meminta dukungan
yaitu mulai dari bulan Agustus sampai Oktober. Nanti di bulan November nanti akan Pak Akhid hitung, akumulasikan dari perolehan kalian akan saya ranking. Yang dapat peringkat 1, 2, 3, 4, 5 akan mendapatkan hadiah yang menarik. Itu rahasia, nanti Pak Akhid akan berikan itu. Demikian bisa kita akhiri, tetapi akan ada pretest sebentar untuk memberikan evaluasi ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Akan Pak Akhid berikan pertanyaan. Silahkan semua videonya diaktifkan, audionya dimutkan. Video diaktifkan, kemudian oke, Mbak Oktaviana. Oke. Pertanyaannya, ya yang lain silakan videonya diaktifkan. Video diaktifkan semua. Oke, Mbak Intan. Oke, Mbak Intan. Oke, yang hadir ini, oke, Pak Akhid berikan pertanyaan kepada Mbak Oktaviana Fatmawati. Kitab yang wajib kita imani ada berapa dan siapa penerimanya? Silakan. Silakan audionya diaktifkan Mbak Oktaviana. Beserta apa itu singkatan tadi yang Pak Akhid sampaikan? Disampaikan kepada Nabi Isa, dan yang keempat Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad. Oke, disingkat apa semuanya tadi? Singkatannya yaitu TMZDIIAM, Taurat Musa, Zabur Daud, Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Oke, terima kasih untuk Mbak Oktaviana Fatmawati. Oke, sebelum Pak Akhid tutup, ada pertanyaan dari materi yang Pak Akhid sampaikan berkenaan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Tidak ada? Semua audio dimutkan, video dihidupkan. Akan Pak Akhid akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Silahkan dihidupkan semua, videonya dihidupkan semua, wajahnya diperlihatkan, yuk. Oke, bisa hadir semua, alhamdulillah. Pada pembelajaran jarak jauh lewat Google Meet, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, lebih tahu dan lebih paham berkenaan dengan iman kepada kitab Allah. Dan kita pada zaman sekarang, yaitu kita hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu kitabnya adalah Al-Quran, maka kewajiban kita adalah untuk membaca dan mengamalkannya. Karena kita sudah membenarkan dengan hati bahwa Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Silahkan dihidupkan semuanya. Oke, dihidupkan semuanya. Masih ada Muhammad Khairul Muttaqin belum, Syara Aurea belum, Marcelino Arga belum, Lutfiana Dewi, Linda Helena, ayo semuanya dihidupkan. Dari Pak Akhid cukup sekian, kalau ada kesalah Pak Akhid mohon maaf. Dan akhirul kalam,